Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio Mio atau Matam, ada apa Yuta, ada apa? Kalian tahu berita penting gak? Perintah penting apa, berita penting apa? Ada deh, ayo ikut aku dulu. Ya udah Yuta, iya aku ikut kamu. Oke, ayo ikut aku semuanya. Ada berita baik nih, yang sangat terbaik. Berita baik apa kak? Berita baik ya, berita baik. Pokoknya kalian semua nggak tahu berita baik itu apa. Hah? Maksudnya ya kalian nggak tahu apa itu berita baiknya, tentang kabar apa gitu, kalian kan nggak tahu. Ya kami kan nggak tahu, kami nggak tahu. Ya udah, ya aku kasih tahu kabar baik ya, yaitu taram. Ngapain kakak berdiri di rumah orang? Aneh. Duh, ini bukan rumah orang, ini rumah Kak Sakura alias rumah kita Mio. Loh kak, masa kak ini beneran rumah kakak? Enggak, ini rumah Kak Sakura. Oh, itu ada Kak Sakura. Kak Sakura, hai. Wow, Kak Sakura cantik banget pakai itu, pakai jilbab dan baju itu. Tapi itu apa yang pakai warna putih? Ini namanya dalaman warna putih dan oranye. Udahlah. Oh iya, dalaman putih dan oranye. Udahlah. Ayo kita lihat-lihat rumahnya. Di sini ada toilet dan ada tempat mandi, ada wastafel, ada tempat cuci baju, ada dapur. Wih, bagus banget, minimalis, singkat, padat. Iya, Yuta. Ayo. Kakak tunggu Mio. Iya, Mio. Nah, di sini juga ada kasur. Kasurnya juga bagus banget. Sangat keren. Estetik tapi ya sedikit kecil sih kata aku. Ini cukup buat aku doang. Nah, ini juga ada meja kerja, terus ini. Wah, meskipun kecil tapi bagus. Kak Sakura ini punya tempat tinggal sendiri, gak tinggal di apartemen. Iya, Kak. Kak Sakura, iya Yuta, ada apa? Kak Sakura sekarang udah gak tinggal di apartemen dong. Ya, kalau kakak bosan di sini ya, kak tinggal ke apartemen. Oh, gitu ya. Aku pikir ya tinggal di sini selama aja. Ya, bisa selamanya, bisa enggak sih? Tergantung. Oh, gitu ya, Kak. Ya udah. Aduh, aku gak sabar nih. Kak Sakura akan merayakan hari itu, hari rumah baru ya. Iya, nanti kakak bakal beli sapi. Sapinya bakal dipotong-potong lalu dibagikan pada warga. Yeay, ketua kota bakal punya rumah baru. Dan ini rumah barunya, bakal punya, udah punya. Oh gitu, iya. Oh iya. Yuta, nanti setelah kamu bait, kamu carikan sapi ya di kebun kakak. Iya, siap kakak, buat di sebelah ya. Iya dong. Yeay, lihat ini perkampungannya, kota Kak Sakura. Oh bagus banget, pokoknya ini paling bagus di antara yang lain. Ada rumah-rumahnya, terus ada toko-tokonya. Bukan, ini kayak apa ya namanya? Ya intinya yang bagus gitu, Kak. Iya, Mio. Kita beli-beli makanan yuk, Mio. Masa kita di sini mulu? Iya, Kak, beli-beli makanan yuk. Beli makanan apa ya paling enak? Beli takoyaki. Jangan, takoyaki ngantrinya lama. Aku enggak suka takoyaki soalnya ngantrinya lama. Ya udah, cari yang lain. Oke, mari kita cari yang lain. Kalau cari yang lain, kita ada rekomendasi apa itu namanya? Sushi. Oh iya, sushi. Kita udah jarang makan sushi nih. Ayo makan sushi. Makan sushi. Waktunya makan sushi. Pak, mau pesan sushi? Oke, siap. Menu yang reguler. Oh, Dek, maaf ya, susinya habis. Walah, malah susinya habis, kabur. Kakak tungguin. Aku sembunyi di sini aja. Kakak tetap ketahuan. Oh, malah tetap ketahuan nih. Gimana dong? Sedih banget malah ketahuan. Mau kemana nih? Jalan-jalan aja, Kak. Gimana kalau kita naik kapal pesiar? Iya, Kak, gimana kalau kita naik kapal? Oh, tapi kalau aku naik kapal, pasti kalian juga mau ikut-ikut kan? Mau ikut-ikut naik kapalku. Kapal bagus. Enggak kok, Kak, enggak usah. Tapi ya Mio mau naik sih. Udahlah, kita main biasa aja. Jangan dibuat kapal-kapal. Kalau dibuat kapal kan tambah sulit. Ayo.
Ya Yuta, kalau di kapal kan tambah sulit, mending digituin aja. Iya, digituin aja. Biasa aja. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi biasa aja, nggak usah berlebihan. Yang penting naik. Nah, ayo ayo. Siapa cepat dia dapat? Ayo ayo, cepat. Ayo siapa cepat? Siapa cepat ini? Ayo Mio. Kakak Mio kalah saing. Aku duluan. Hah, kakak Mio juga mau naik. Kamu sih gak cepat-cepat. Kamu jadi diambil kan antrian kamu. Yeay, kita berdua dapat. Kakak tungguin. Oke, ini udah naik sepeda listrik gak sih ini namanya? Ini namanya skateboard listrik. Oh iya benar, ini skateboard listrik. Ayo. Kayak robot gitu kan. Ayo. Ayo muter sini. Tungguin Mio. Mio tuh lama banget sih. Aduh, mobilnya mau nyampe, Mio-nya belum nyampe. Aduh. Oh, ayo. Ayo Mio. Nah, Mio udah nyampe. Sekarang waktunya kita muter-muter kota Sakura. Ya, muter-muter kota Sakura biar sampai pusing. Bukan, maksudnya bukan muter-muter kayak gini, tapi kita jalan-jalan, kita pergi-pergi ke setiap tempat yang bagus di sini. Iya Yuta, oke, siap. Katanya pulang main kita disuruh itu loh, disuruh untuk membeli sapi, mengambilkan kamu udah punya sapi sendiri. Oh iya benar, mengambil sapi untuk disembelih. Ayo, kita pergi ke taman bermain untuk bermain bersama-sama. Ayo. Yuta, tungguin Mio, adikmu itu menangis. Kakak Mio ditinggal. Oh, dalam Mio, yaudah Mio, ayo ikut aku. Iya gitu dong. Nah, gini aja. Kakak hati-hati, kaki Mio jadi mau keseret. Ya Mio, kamu duduk di bannya aja. Kakak Mio malah jaruk ban. Yaudah deh, gak apa-apa. Mio harus jaga kakak terus. Takutnya kalau moro-moro mengerem. Mio harus cepat-cepat. Itu, berlindung. Malah berlindung. Udah lah, Mio percaya aja sama aku. Yuta, Mio mau jatuh kelihatannya. Mau jatuh. Enggak, dia gak bakal jatuh. Atau mana? Yuta, aku malah ketinggalan. Aku malah ketinggalan. Mana punya kamu itunya? Apa namanya? Skateboard listriknya? Ada di sana. Oh, enggak lain anak ini. Udah, ayo. Emang anak Yakuza tuh beda dari anak yang lain. Ayo, cepat. Pakai. Yuta, aku enggak mau pakai. Ayo, pakai. Kakak Mio aja yang pakai. Yaudah. Lah, kok diambil duluan? Udahlah, kamu udah turun duluan. Aku capek yang mau gendong kamu sampai buat duduk di sini. Mio ditinggal jalan kaki lagi. Andai tadi Mio nggak turun. Siapa suruh turun? Ayo. Yeay. Yuta, seru. Iya, ini seru banget. Udah, Mio, kamu aku seret aja. Kakak malah Mio diseret. Udah nih, kakaknya sama aja, Mio harus lari mengikuti kencangnya. Oh enggak sih kak, ya udah deh, ayo. Aduh, ya ampun ini aku. Aduh. Skateboard lot, iya. Ayo, kita pergi. Kakak pelan-pelan, Mio harus lari yang cepat. Malah harus lari yang cepat, buat apa Mio lari yang cepat? Ya ini kita kalau Mio nggak lari, Mio bisa jatuh dan keseret. Yaduh, kakak pelan-pelan. Aduh, Mio ini banyak ceramah. Udahlah Mio. Permisi, aku mau beli. Aku mau beli popcorn. Tidak dijual. Huh? Malah tidak dijual nih. Ayo. Yeay. Kakak, lihat di situ ada boneka-boneka. Mio mau bawa salah satu dari mereka, kak. Apakah kalian ada yang mau dibawa? Kakak, gimana kalau kita bawa yang warna ungu, kak? Ya ungu, kamu mau aku bawa enggak? Mau. Udah, aku kamu. Nah, ini Mio, teddy bear berhijab buat kamu. Wah, kakak gemoy banget teddy bear-nya berhijab. Iya dong, Mio, aku gitu loh yang buat teddy bear berhijab. Berhijab. Ya, niat matam berhijab. Nah, teddy bear-nya aku bawa di punggung aku. Kakak Mio gak kakak bawa. Enggak lah, Mio kan gak muat. Ih, gandeng lah. Udah aku seret. Jalan Mio, jalan. Aduh, Mio berasa olahraga. Yeay, Mio punya teddy bear berhijab.
Yeay, Mio punya teddy bear berhijab. Mio punya teddy bear berhijab. Mio punya teddy bear berhijab. Udah kaya, teddy bear-nya bawa ya. Yo, ayo, 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 ayo. Kita pergi ke farm untuk mengambil sapi yang diinginkan. Ayo, ayo, ayo. Kakak Mio berarti harus lari-lari kayak gini sampai ke farm, Kak. Sampai ke kebun binatang. Iya, Mio. Masa enggak? Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Kak, jalan kaki aja deh, Kak. Kamu baru bilang jalan kaki sekarang. Jalan kaki. Nah, udah di kebun binatang. Ini dia sapinya. Yeay, ini bakal jadi sapi yang sapinya. Malah digoreng. Ya sih, Mio. Dipotong-potong. Ayo, ayo, kita bawa pulang sapi. Sapinya sampai berbunyi tuh. Ayo, Teddy, kamu akan kugendong. Makasih. Iya, sama-sama. Ayo, ayo. Teddy ya bisa hidup dong. Teddy ya kalau dipakein kerudung kayak monyet. Ya ampun, Kakak. Iya, Mio. Monyet kan bentuknya kayak gitu. Iya, aku mirip monyet. Iya. Lo kan nggak boleh menghina. Loh, kamu nggak tahu bentuknya monyet asli gimana? Iya sih, Kak. Kayak monyet beneran, Mio. Iya, Kak, tapi kurang warna coklat aja, Kak. Coba warna coklat semua. Iya, mirip, Mio. Soalnya kerudungnya itu agak segitiga di bagian atasnya. Kok malah mirip labu? Iya, Kak, mirip labu, Bu. Iya, Mio, mirip labu, Bu. Cuman kelingannya nggak sepanjang ini. Wajahnya juga... maksudnya kelingannya nggak sependek ini. Wajahnya juga nggak datar. Maksudnya wajahnya tuh lebih serem-serem, lebih berdetail gitu kan. Kalau labubu, iya Kak, lebih detail. Kalau ini kayak sedikit mirip monkey, Kak. Mio mirip monkey dikit. Iya Kak, mirip banget. Yang gak mirip banget sih, warnanya juga beda, Kak. Mio warnanya beda. Ayo, ayo, ayo. Kamu kenapa terlepas dari tanganku? Ayo, 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 ayo. Kamu jangan lari-lari keluar. Ayo ikut aku, ikut aku. Ayo. Nah, sapinya udah ditaruh di sini. Sekarang, nah, udah. Sekarang waktunya tinggal panggil Kak Sakura nih. Kak Sakura, oh iya. Kurang sini aja deh. Ayo kita tunggu bareng Teddy Bear Monkey ini. Haha. Kakak malah menghinanya. Aku gak suka dihina, gak suka dihina. Oh ya udah, aku panggil kamu Teddy Bear Ungu. Ya sebenarnya bener sih kata kakak, mirip banget sama monyet. Ya Mio, hewan monyet. Soalnya kan warnanya coklat. Udah Kak, jangan dibahas, nanti Teddy Bear-nya sakit hati. Aku sakit hati. Udahlah, yaudah. Oke Teddy Bear, ayo bareng aku di sini. Kita main sama Teddy Bear Ungu cantik ini. Sebenarnya Kak, kalau gak dipakein kerudung mirip Teddy Bear banget. Tapi kakak pakein kerudung sih. Kamu yang minta kakak, kamu Mio, kakak. Aduh, hari ini aku ada berkorban nih. Sekarang aku mau naik sepeda dulu. Ini baju yang aku beli di Balenciaga. Bagus banget, aslinya ini cuma baju pendek biasa, baju terbuka. Tapi ya karena aku hari ini akan menjadi alim, jadi aku pakein dalaman warna putih dan sarung tangan sepanjang banget banyak saat sarung tangan sangat panjang yang warna oranye biar kopel. Wah, sapinya udah datang. Aduh. Kak Sakura terlihat anggun banget hari ini. Iya dong, Kak Sakura pakai kerudung hari ini. Wah, Kak Sakura kalau pakai kerudung cantik, ada pitanya juga kerudungnya. Iya dong, Kak Sakura gitu loh. Hehehe. Aduh. Ya, sapinya bagus banget. Gemuk ya, tapi kayak ya biasa aja sih. Cuman ya ini sapi kesukaanku, sapi putih hitam. Sapi putih hitam, putih hitam. Nah, sekarang aku mau telepon dulu orang-orang yang bakal membantuku untuk Oke, aku chat dua orang itu biar mereka bantu aku potong sapi. Oke, udah dibalas. Iya. Oke. Oke, sudah dibalas. Oke, terima pesan. Oke, sekarang ya tunggu aja deh. Aduh, ini bajuku bagus banget sih. Aku ganti warna lain apa ya? Aduh, kalau ganti warna lain kan sayang. Pakai warna apa ya sambil nunggu orangnya? Coba warna kuning. Talinya maksudnya warna kuning. Tali kuning kurang bagus. Tali hijau kurang bagus. Tali biru.
biru juga masih jelek. Nah, tali hitam koppel sama itu, sama kerudungnya koppel banget tali hitam ini. Jadi aku pilih tali hitam aja. Wah, tali hitam bagus banget koppel sama kerudungnya. Jadi bagus tali hitam. Oke, udah aku tunggu di luar aja. Aduh, tunggu. Oh, kita dipanggil sama ketua kota untuk membantu menyembelihkan sapinya. Oh, ini ya ketua kotanya. Iya, go. Cepetan itu sapinya disembelih ya. Siap, Nona. Aduh, ayo cepat. Nona kota terlihat gantet garang sekali. Garang. Ayo potong. Siap, bos. Ayo potong. Ayo potong. Udah bos. Oh, udah. Oke. Bentar ya bos, aku asah dulu pisau aja untuk mengelupas kulit sapi. Oh. Yang betul loh, ya bos, Sakura bentar ya lagi mau ngelupasin kulit sapi. Oke, aku tunggu. Yuta Mio, nanti kalian bagian ngebagiin daging sapinya ya. Siap, kakak Sakura. Nah, itu kalian beli boneka monyet di mana lagi? Siapa itu yang bilang tadi? Kak, ini itu beruang ajaib. Beruangnya ini habis aku kasih mukena. Hah, mukena? Oh, maksudnya habis aku kasih kerudung. Jadi teddy bear ini terlihat seperti monyet. Makanya dia gak suka dihina tuh. Dia lagi marah sama Kak Sakura soalnya dihina. Ya ampun, gitu doang. Aku kira apa? Aku kira kamu pelihara monyet, Yuta. Gak ada monyet di kota Sakura, Kak. Oh iya, lupa kakak, hehe. Tapi, itu apa? Ini boneka teddy bear yang lucu. Ini beruang, Kak, beruang. Alah, Kak, kira apa tadi? Itu udah merah. Ya, yes, berarti udah dikelupas semua ya dagingnya. Iya, bos, ini udah dikelupas semua dagingnya. Udah dikelupas ini dagingnya. Oh, malah diulangi dari tadi. Ya udah, itu dipotong-potong ya sekarang dagingnya. Kok aku terus sih bos, enggak. Iya, nanti aku bagi duitnya kamu yang lebih banyak. Soalnya aku lagi mager hari ini. Oke bos, siap. Kalau ditambah duit mah mau. Iya, kamu itu udah. Aduh, cepat potong. Ayo cepat ya potongnya, soalnya udah mau sore. Siap, Nora. Oke. Aduh, sepatuku capek banget ini kalau aku pakai sepatu ini. Terus kaki tuh, aduh sakit banget. Coba aku pakai di pohon ya. Aduh, tambah sakit. Aduh, aku agak aneh memang ya. Tapi aku suka explore, suka tempat-tempat baru, suka jalan-jalan baru. Jadi aku mau berlangkah-langkah di atas ini meskipun kakiku sakit karena sepatuku terlalu tinggi. Aduh, beneran dong dugaanku, aku jatuh. Mio, Yuta, kakak pinjam inimu dulu ya. Oke, Kak. Oke, kok. Oke, Kak Sakura. Boleh aja. Nanti Kak beli 5 miliar. Huh? Semuanya kakak Sakura mesti beli 5 miliar. Iya, Kak. Gak dilarang bergosip. Dilarang bergosip. Tidak boleh ya, Yuta, Mio. Kakak mau pergi-pergi dulu. Mau lihat-lihat dulu. Mau santuy-santuy dulu. Aduh, tunggunya masih lama tak. Aku mau mengantarkan daging ini ke orang-orang seperti biasa. Antar daging lagi. Aduh, Mbak Mami, aku mau mengantarkan. Pas aku bawa antar ke daging. Wah, makasih ya, ye, dapat daging lagi. Kakak, ini aku ada daging. Wah, makasih ya, Sakura. Ini dari Kak Sakura ya, acara rumah baru. Wah, iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Ini untuk memperingati rumah baru, jadi Kak Sakura bagi-bagi daging sapi. Wah, makasih ya. Iya, ini ada daging sapi buat paman. Wah, makasih ya. Ini memperingati rumah baru ya, Kak Sakura itu. Kok bisa tahu? Iya, soalnya aku kemarin ikut lihat-lihat rumahnya. Oh, oke, paman. Oke, teman-teman, sudah nonton video dan join seminar ini. Jangan lupa like. Dan jangan lupa juga subscribe ya. Bye-bye.